Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Denpasar dalam program siaran belajar dalam program siaran RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan tentu kali ini tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda untuk konsenin acara belajar di RRI Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi bersama RRI Denpasar. Dan untuk edisi hari ini pendengar, Rabu 27 Mei 2020 bersama saya Sumita Ganjali yang akan menemani Anda di acara belajar di RRI Kelas Inspirasi sampai nanti di menit ke-54 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi bisa persiapkan diri Anda dulu ya untuk mengikuti belajar di RRI Kelas Inspirasi edisi hari ini. Dan untuk hari ini saya akan berbincang melalui line telepon bersama dengan Kak Sasha Buzia ya, selaku fotografer makanan atau food photographer, dan di mana profesinya ini kita akan bahas tentang fotografi makanan ya, atau food photography. Kita sapa terlebih dahulu Kak Sasha Buzia. Selamat siang, Kak. Hai Mbak Renjari, selamat siang. Salam kenal. Salam kenal juga ya, Kak ya. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik. Okay. Jimbaran agak mendung cuacanya hari ini, jadi lumayan adem deh di sini. Oke, okay. Yang penting cuacanya aja mendung, tapi hati kita nggak mendung ya Kak ya. Semangat harus kita juga nggak mendung dong. Ya. Iya betul. Oke deh, kalau begitu semoga selalu sehat dan bahagia Kak Sasha. Doa yang sama untuk dirimu. Iya, astengkara amin ya. Oke, Kak Sasha. Kali ini kita ya, akan gimana, ngobrol bareng ya sampai di menit ke-54 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Juga nanti akan didengarkan oleh para pendengar RRI dan juga disaksikan melalui kanal YouTube LPP RRI Denpasar. Ini kita akan bahas tentang food photography atau fotografi makanan ya, dan sekaligus itu juga menjadi profesinya Kak Sasha ya sebagai fotografer makanan. Ya. Begitu ya Kak Sasha ya? Iya, Mbak. Oke, boleh dong langsung disampaikan kepada pendengar nih Kak, kisahnya yang Kak Sasha lalui. Ini tuh sebenarnya sejak kapan sih Kak Sasha berkecimpung di dunia fotografer makanan, dan kenapa milihnya itu adalah makanan, Kak? Oke. Oke. Kalau gitu silakan ya, Kak ya. Salam kenal dulu, perkenalkan saya Sasha. Memang lebih akrab dipanggil Busya. Sebenarnya Sasha Busya itu karena Busya itu singkatan dari Ibu Sasa. Jadi kadang-kadang suka agak agak geli juga sih kalau misalnya dipanggil Kak Busya gitu, karena sebenarnya Busyanya itu udah Ibu Sasa. Oke. Tapi iya. Tapi ya udah nggak apa-apa, terserah gitu, boleh panggil Sasa, Kak Sasa, Busya, apa aja boleh gitu, silakan. Kak Sasa aja ya, gitu. Biar lebih mudah ya. Gitu. Biar lebih mudah ya. Okay. Jadi Instagram aku @sasabusha, SAZHABUSHA. Di situ memang ada beberapa referensi dari foto yang sudah aku kerjakan juga lama beberapa tahun terakhir. Kemudian aku sendiri sebenarnya sudah minat di dunia fotografi itu sebenarnya sejak lama banget, sejak mungkin sejak bangku sekolah SMP ya mungkin ya gitu, karena aku suka foto-foto, terus zaman dulu banget itu aku ingat waktu ulang tahun sampai dibeliin hadiah kamera sama bapakku, tapi waktu itu masih kamera analog yang pakai film, ya kan? Nah, terus foto-fotonya juga nggak spesifik sih ke foto makanan gitu, tapi kalau aku flashback lagi, sejak kapan sih sebenarnya ada semacam chemistry di makanan, itu kayaknya kalau aku lihat-lihat dulu zaman awal-awal era Facebook ya baru ada itu, karena kebetulan juga pekerjaanku pada saat itu mengharuskan aku untuk banyak berkeliling di wilayah Bali, sehingga seringkali aku mampir ke sebuah coffee shop atau sebuah kafe untuk makan siang atau pindah kerja gitu kan, jadi buka laptop, kerja dari kafe gitu. Terus aku tertarik untuk fotokopinya. Aku tertarik buat foto makanannya. Jadi kalau misalnya dilihat dari tahun 2007-2008 itu tuh sebenarnya udah tertarik untuk foto makanan. Tetapi lebih ke untuk personal sih sifatnya gitu. Jadi aku cuman foto, waktu itu juga foto pakai handphone aja. Terus kemudian aku posting gitu. Nah kalau serius banget untuk di fotografinya mungkin
baru di tahun 2013 atau 2014 ya gitu. Kemudian aku berusaha buat karena waktu itu sudah mulai era Instagram gitu, di mana kita bisa melihat begitu banyak referensi foto-foto yang cantik, yang menarik gitu kan. Nah, terus gimana caranya aku juga kepengen ya bikin foto-foto yang keren gitu, kayak yang aku lihat di Instagram gitu. Terus kemudian mulai mencoba untuk serius gitu, pakai kamera ya, pakai kamera. Terus kemudian mulai belajar gimana sih cara foto makanan yang baik. Terus kemudian aku mulai ikut-ikut workshop, mulai ikut komunitas fotografi juga gitu. Di situ aku belajar sharing sama teman-teman gitu ya. Terus ya berupayalah untuk membuat foto-foto tampil menarik lah. Pada saat itu memang masih untuk kepentinganku sendiri. Jadi ibaratnya aku pengen belajar menghasilkan sebuah foto yang bagus, kemudian aku posting ya untuk kepuasanku pribadi gitu. Terus tahun 2015 itu akhirnya mulai ada terima endorse, mulai di kontak sama beberapa produk untuk dimintain tolong. Waktu itu baru endorse ya, gitu, baru-barunya deh musim-musimnya endorse gitu kan. Terus Mbak tolong fotoin dong makananku gitu. Terus akhirnya mulai tahun 2015 juga mulai terima orderan motret tuh Mbak gitu. Jadi ada yang ngirim produknya ke rumah, terus aku fotoin. Terus aku ingat banget tahun 2015 itu untuk pertama kalinya aku ambil job luar kota untuk motret untuk sebuah bakery ya di Bandung, bakery-nya waktu itu Kartika Sari. Nah, jadi buat aku tuh jadi kayak semacam milestone juga gitu. Ternyata hobi ini bisa dijadikan sebuah pekerjaan juga ya pada saat itu gitu. Nah, dari situlah aku merasa akhirnya termotivasi gitu, semangat buat benar-benar menekuni bidang ini, belajar mencoba mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk bisa kemudian ya lama-lama gitu ya, lama-lama makin banyak orang yang nawarin produknya ataupun makanannya untuk aku foto. Sudah mulai dapat tawaran motret di hotel juga waktu itu di grupnya Oasis. Jadi pada saat itu akhirnya aku memberanikan diri buat mengambil job-job yang lainnya lagi. Nah, jadi mungkin kalau bisa dibilang ya efektifnya untuk mengerjakan commercial food photography ya mulai dari tahun 2015-2016 itulah gitu, sampai sekarang sih alhamdulillah gitu. Jadi kenapa aku tertarik di genre makanan, mungkin kalau buat aku ya aku punya ketertarikan tersendiri ya, ada chemistry dengan makanan gitu. Terus kalau ngelihat makanan tuh kayak apa, aku mungkin melihat apa, kebetulan aku juga selain motret makanan, aku juga seorang food stylist gitu ya. Jadi food stylist untuk foto-fotoku sendiri dan juga membantu beberapa fotografer untuk styling makanan untuk kebutuhan food fotografi ataupun videografi. Jadi dari situ aku merasa bahwa kalau aku berhadapan dengan makanan yang mau aku foto, itu aku selalu ingin mencari apa ya ini strongnya dari makanan ini, apa ya weaknessnya dari makanan ini. Kemudian aku berusaha bagaimana caranya biar dia tampil fotogenik atau bagus di depan kamera gitu, dibanding dengan genre-genre fotografi yang lainnya gitu. Kayak misalnya landscape gitu, aku merasa aku nggak berbakat di landscape gitu, karena aku merasa bahwa hasil fotoku ketimbang apa yang dilihat mataku itu kok kayaknya aku lebih suka yang aku lihat ya gitu, dan aku nggak puas dengan hasil fotoku gitu. Jadi aku bukannya tidak mencoba genre yang lainnya gitu, tetapi memang dari awal itu mungkin passionnya memang lebih ke makanan ya gitu, karena aku suka banget, memang aku orangnya suka banget jajan, suka banget mencoba makanan-makanan yang baru gitu. Jadi buat aku itu sebagai suatu hal yang menyenangkan hatiku dah gitu. Jadi ya buat aku motret ini memang awalnya adalah sebuah passion yang kemudian alhamdulillahnya Allah buka jalan, memberikan aku sebuah kesempatan buat
aku menekuni hobi ini menjadi sebuah profesi dan pekerjaan sampai sekarang. Gitu Mbak Ganjari. Oke, luar biasa ya. Berarti awal mulanya karena emang untuk memenuhi kesukaan pribadi aja gitu ya, Kak Sasha ya. Iya, okay. Mungkin kan bagaimanapun kita juga pasti punya hobi, yang mana hobi itu kita gunakan untuk stress relief, ataupun sebagai selingan, ya kita misalnya lagi bosen, atau kalau weekend mau ngapain gitu. Nah, kalau buat aku memang masa-masa di awal-awal itu aku tertarik banget untuk kemudian mempelajari bagaimana sih foto makanan gitu. Dan secara naturally juga, kayak misalnya aku makan di mana, terus aku belum punya nih foto makanan ini gitu, terus aku foto. Nanti sebelum aku foto biasanya aku ya rubah-rubah sedikit deh makanannya. Oh ini kayaknya bagus nih kalau misalnya makan soto gitu ya, makan soto terus ada satenya. Oh satenya harusnya ditaruhnya seperti ini. Kemudian sotonya nggak kelihatan nih telurnya, terus aku geser, aku pindahin. Terus oh fotonya bagusnya nih diangkat. Nah jadi awalnya sih seperti itu sebenarnya gitu, hanya sebatas hobi. Terus ada kepuasan kalau aku bisa kemudian posting gitu, terus orang yang ngelihat juga senang gitu. Itu kayak ada semacam kepuasan dalam diriku gitu. Awalnya sih seperti itu, karena pada waktu itu juga aku ada pekerjaan lain ya gitu. Nah cuman memang akhirnya kenapa aku memutuskan untuk kemudian benar-benar full di food styling dan food fotografi ini ya sejak tahun 2017 itu akhirnya aku meninggalkan pekerjaanku, kemudian memang memutuskan untuk fokus di food fotografi gitu. Oke, wah luar biasa. Berarti emang sekarang full menjadi seorang fotografer makanan begitu ya, Kak Sasha ya? Iya. Dan ada yang paling berkesan banget buat aku, Kak, bahwa tidak hanya melulu tentang tentang manusia yang bisa fotogenik, tapi makanan juga bisa dibuat menjadi fotogenik begitu ya, Kak Sasha ya? Oh iya dong, iya. Luar iya biasa banget. Banget. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari goals dari food photography itu kan supaya challenge-nya ya, buat aku itu challenge-nya. Makanan itu kan benda mati gitu. Kalau kita foto model mungkin kita make up gitu, kita dandanin, terus pada saat motret noleh kanan, noleh kiri gitu, gaya begini, gaya begitu gitu kan. Gampang diatur. Bisa diatur, bisa diatur gitu. Nah, kalau buat aku itu juga salah satu uniqueness dari food photography yang membuat aku tuh senang gitu adalah bagaimana caranya aku menghidupkan si benda mati, dalam hal ini adalah sebuah makanan ke dalam bentuk visual, tetapi kemudian visual itu bisa menceritakan tentang rasa makanan. Jadi ketika Mbak Ganjali melihat, oh ini baksonya nih pasti pedes gitu karena ngelihat banyak cabai, kuahnya merah, atau oh ini manis nih makanannya gitu karena ngelihat banyaknya kecap. Jadi bagaimana foto itu dapat bercerita pada orang yang melihat gitu. Jadi dari visual ke bentuk narasi gitu kan. Dan goalsnya itu dapat, yaitu orang yang melihat itu kepingin gitu. Jadi kayak aduh kepengen deh makan nyobain makanan ini gitu. Nah itu buat aku sebagai satu tantangan tersendiri ya gitu. Ya itu yang bikin bikin happy sih, ngulik-ngulik hal seperti itu gitu. Terus kalau orang nanti ngelihatnya udah yang aduh lapar, kepengen, jadi kepengen, tuh buat aku ya alhamdulillah, berarti aku udah bisa menceritakan tentang si makanan tersebut. Dan goalsnya dari foto makanan itu juga bukan cuma sekedar foto yang cantik, foto yang menarik, tetapi juga membuat orang ingin mengicipi makanan tersebut. Ya itu buat aku sebuah kepuasan tersendiri jadi. Oke, jadi bagaimana tantangannya adalah menghidupkan si benda mati ini agar menjadi menarik dan juga membuat orang-orang yang melihat itu menjadi ingin mencicipi begitu ya, Kak, tantangannya ya. Iya. Oke. Betul, Mbak. Iya. Di segmen berikutnya kita boleh bahas ya, Kak Sasha, bagaimana sih sebenarnya trik-trik yang bisa dilakukan nih oleh para pendengar yang mungkin punya cita-cita menjadi fotografer makanan begitu. Apa yang harus mereka lakukan agar bisa menghidupkan si benda mati ini? Gitu ya, Kak Sasha, di segmen berikutnya ya.
Boleh-boleh, Mbak. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk Anda pendengar RRI yang sudah mulai tertarik mungkin ya dengan pembahasan terkait fotografi makanan, bagaimana cara menghidupkannya, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan ya untuk Kak Sasha selaku fotografer makanan, boleh ajukan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kami di LPP RRI Denpasar, sertakan nama, asal dan juga pertanyaan, atau juga Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp di 0812-4656-1322 dengan format yang sama, nama, asal dan juga pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Sampai nanti di menit ke-54 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose, Kapolda Bali, mengapresiasi program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Ini merupakan terobosan yang kami hargai sekali di saat situasi COVID-19, di mana para siswa dan siswi SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, sanawiyah, juga para santri diliburkan dan diharuskan belajar di rumah, learning from home. RRI Denpasar dan RRI seluruh Indonesia mengambil peran penting yang sangat tepat sebagai lembaga penyiaran publik, membuat program acara belajar di RRI agar siswa-siswi tidak ketinggalan dan dapat konsentrasi belajar. Selain itu juga dapat menghilangkan kebosanan serta kejenuhan para siswa dan siswi selama learn from home. Oleh karena itu, saya, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose, Kapolda Bali, demi keamanan masyarakat Bali mengharapkan kepada siswa dan siswi SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, sanawiyah, dan para santri untuk mengikuti acara belajar di RRI Denpasar setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 11.00 hingga 12.00 WITA. Download RRI, Play Go, dan dengar Pro 2 RRI Denpasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Debagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Wali Kota Denpasar, mengapresiasi program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Ini merupakan inovasi yang sangat kami hargai sekali di saat situasi COVID-19, di mana para siswa-siswa SD, SMP, SMA atau SMK, madrasah, sanawiyah, juga para santri diliburkan dan diharuskan belajar di rumah.
Learning from Home, RRI Denpasar, dan RRI seluruh Indonesia mengambil peran penting yang sangat tepat sebagai lembaga penyiaran Republik. Membuat program acara belajar di RRI agar siswa-siswi tidak ketinggalan pelajaran dan dapat konsentrasi belajar, selain itu juga dapat menghilangkan kebosanan serta kejenuhan para siswa-siswi selama stay from home. Oleh karena itu, saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Wali Kota Denpasar, mengharapkan kepada seluruh anak-anakku, siswa-siswi SD, SMP, SMA atau SMK, madrasah, sanawiyah, dan para santri untuk mengikuti terus acara belajar di RRI Denpasar setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 11 sampai 12 WITA. Download RRI Play Go dan dengar Pro 2 RRI Denpasar. Om Santi, 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 Om. Belajar di RRI kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi bersama kami RRI Denpasar edisi Rabu 27 Mei 2020. Tentu masih bersama dengan saya Sumita Ganjali dan juga Kak Sasha Buja. Ya. Selamat siang, Kak. Hai. Iya, siang, Mbak. Iya, balik lagi ya kita ya. Oke, di segmen ini boleh dong Kak Sasha langsung dijelaskan kepada pendengar RRI dimanapun berada ya, tentang bagaimana trik and triknya untuk menghidupkan si benda mati ini kalau kita punya profesi sebagai fotografer makanan gitu, Kak. Oke, yang paling penting seperti yang tadi sudah aku sampaikan, ya kita mesti tertarik dulu sama objek yang mau kita foto, itu basic sih ya gitu. Jadi ketika kita memutuskan kita ini mau serius di genre fotografi apa sih gitu, tentunya harus ada ketertarikan dulu, karena dengan ketertarikan biasanya kita pastinya akan punya keinginan untuk menggali lebih dalam, dan pada saat proses perjalanannya itu akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan buat kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya memang memutuskan, sekarang ini kan makanan, foto makanan menjadi sebuah tren ya, gitu. Apalagi di tengah era pandemi seperti sekarang, bisnis yang masih bisnis yang sedang berjalan dengan cepat itu adalah bisnis makanan, gitu kan. Nah, bagaimana caranya makanan ini kemudian dipromosikan ke dalam bentuk melalui bentuk visual? Makanya sekarang banyak banget deh gitu, kemudian orang yang terjun ke bidang fotografi ini gitu. Jadi yang paling penting adalah kita pahami betul gitu, dari kita sendiri itu memang ada passion untuk melakukan fotografi. Kemudian yang kedua, mempelajari mengenai makanan yang mau kita foto. Sama seperti kalau kita foto model, kita foto landscape, atau apapun lah objek foto kita, kita harus pelajari dulu karakter objek fotonya. Jadi kalau misalnya kita mau foto makanan, ya jelas kita harus pelajari betul karakter makanan yang mau kita foto. Yang pertama, apakah dia makanan tradisional? Yang kedua, apakah dia makanan western? Misalnya seperti itu, gitu. Sehingga ketika kita foto, konsep tradisionalnya dapat terlihat dengan jelas, atau konsep westernnya dapat terlihat dengan jelas gitu. Terus misalnya, oh ini foto makanan tradisional pun juga, apalagi Indonesia itu makanannya banyak banget ya, bermacam-macam. Jadi ada yang dari Sumatera misalnya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali bahkan gitu. Nah ini bagaimana caranya supaya culture itu pun juga dapat terangkat dengan jelas melalui bentuk visual dari makanan yang kita foto. Contoh, kalau kita mau foto ayam betutu gitu, itu dengan sangat mudah kita mengangkat budaya Bali melalui sebuah bentuk visual ayam betutu, dengan contohnya kita pakai placemat dari atau napkin dari bahan endek misalnya, atau songket Bali, atau kita taruh di wadah ingke gitu kan, yang besar, terus kita taruh ayam betutunya di situ, pakai daun pisang, kemudian ada bumbu-bumbu genap, misalnya kita taruh sebagai complementary effect di dalam foto kita, itu akan dengan jelas memperkuat sebuah konsep masakan tradisional Bali.
Jadi kita harus tahu dulu juga gitu, salah satu tips bagaimana kita bisa menekuni bisnis, apa, menekuni dunia food photography ini, salah satunya adalah kita sendiri juga harus belajar F&B. Gitu. Jadi supaya kita bisa tahu bahwa, oh ini makanan tradisional. Jadi kalau misalnya makanan tradisional itu yang melekat di makanan tradisional apa? Misalnya bumbu-bumbunya. Jadi kalau misalnya kita mau foto terus kemudian meletakkan complementary effect di sekitar makanan, ya kita juga akan meletakkannya bumbu-bumbu tradisional. Atau misalnya masakan western gitu, itu juga palingnya kita pelajari karakter makannya seperti apa. Oh dia dibakar misalnya, oh dia digoreng. Nah ini juga kita harus paling enggak pelajari lah gitu, supaya kita bisa mengekspos apa yang terbaik dari makanan tersebut, dan yang nggak bagus itu kita bisa kamuflase supaya tidak terekspos gitu. Nah ini juga kita bisa pelajari dari situ. Kemudian yang ketiga, setelah kita mempelajari karakter makanannya, mulailah kita melakukan sebuah proses yang namanya profiling dan food styling. Jadi kalau profiling itu bagaimana kita memilih piranti-piranti makan yang tepat. Yang salah satu yang paling unik dari food photography ini adalah kita jadi ada apa, punya tim pendamping. Jadi kayak prop-nya, kemudian ingredient support. Nah ini harus dipilih yang sesuai dengan konsep di makanan. Makanya kenapa sebelum kita mulai foto, kita mesti tahu dulu karakter makanannya seperti apa. Jadi kayak misalnya kalau piring-piring kalau makanan tradisional, ya mungkin kita bisa memilih piring-piring yang tradisional juga, seperti tembikar, ingke, ya, ratan-ratan kayu, gitu. Kemudian piring-piring yang sifatnya lebih netral, supaya konsep tradisionalnya juga dapat tersampaikan dengan jelas. Kemudian proses food styling juga seperti itu. Semua makanan yang memang menjadi hero di dalam foto tersebut, gitu ya, itu yang memang mengambil porsi lebih besar. Jadi kayak misalnya kalau yang namanya ayam betutu tuh kan biasanya ada tambahannya ya, ada nasi, ada sayur urap misalnya, atau kacang apa, kalas gitu kan. Terus ada sambal pelengkapnya. Nah, jangan sampai si nasi atau si sayuran gitu ya, plecingnya atau apapun lah itu, sambal itu menempati posisi yang lebih besar daripada si ayam betutu gitu. Jadi kita harus expose lebih maksimal untuk si ayam betutu, karena dia adalah sebuah hero dari makan tersebut kan gitu. Judulnya aja motret ayam betutu, jadi ayam betutunya juga harus lebih terlihat wow, terlihat menarik, dan ketika orang melihat makanan tersebut, itu udah langsung mata tuh tertuju pertama kali ke si ayamnya. Nah, ini proses food styling. Kemudian, biasanya memang makanan yang mau difoto itu, kita lebih mementingkan kebutuhan di depan kamera. Jadi, biasanya masaknya juga nggak terlalu mateng gitu ya, nggak overcook gitu. Walaupun masakan Indonesia biasanya memang lebih enak disantap kalau dia mateng banget gitu kan. Bahkan, besoknya kalau dia hangatin itu jauh lebih enak gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan foto, itu kita harus melihat fotogenik makanan tersebut. Sama lah kalau kita mau foto portrait, mau foto model kan, dia mandi dulu, make up-an dulu gitu kan, biar terlihat cantik, rambutnya diapain gitu, disirin tanpa merubah bentuk aslinya gitu. Tetapi bagaimana caranya food styling itu dapat enhance atau menaikkan level presentasi dari makanan tersebut di depan kamera. Jadi harus kelihatan semua gitu. Jadi kalau dalam satu foto tuh, kalau buat aku pribadi prinsipnya foto makanan itu harus bisa menceritakan mengenai si makanan tersebut. Oh ini ayam betutu, ya kan? Oh ayam betutunya nih utuh nih seekor. Jadi seekornya juga harus terlihat di depan kamera kalau seekor. Oh ini ada kacang kalasnya nih sebagai pelengkap, kacang kalasnya juga harus kelihatan. Biasanya kacang panjangnya aku cuma blanch aja, terus disusunnya juga rapi, kelihatan gitu ya. Kemudian sambelnya juga kelihatan, gimana caranya bikin sambel matah yang menarik. Oh cabenya juga harus kualitasnya harus bagus, bawang merahnya juga harus yang warnanya bagus, supaya ketika masuk semua ke dalam satu frame itu dia tampilannya tuh colorful, menarik,
nggak layu gitu kan, semua tampak segar gitu. Karena elemen-elemen ini sangat kita butuhkan untuk membuat makanan kita tampak menarik dan utamanya lagi ngilerin gitu. Karena kalau makanan layu kan Mbak Ganjali juga nggak mau makan kan pasti gitu kan. Wah kok nggak menarik banget sih makanannya layu, padahal bukan layu mungkin tetapi overcooked misalnya seperti itu. Jadi sama terutama ya itu tadi pemilihan garnisnya itu juga pastikan semua dalam keadaan segar, warnanya bagus, potongannya juga menarik gitu ya. Kalau milih kemangi, misalnya kita mau taruh kemangi ya kemanginya harus kemangi yang segar, jangan kemangi yang layu, tomatnya juga yang warnanya merah. Nah hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan supaya foto makanan kita juga terlihat cantik dan menarik. Kemudian mempelajari yang jelas itu adalah teknik-teknik di dalam fotografi tentu saja. Gear yang kita pakai, strong witness-nya apa gitu. Jadi kita juga harus menguasai kamera kita. Jadi kamera yang mungkin sering dengar ya teman-teman gitu loh bahwa gear yang terbaik adalah memang gear yang kita punya gitu. Jadi kita maksimalkan apa yang ada saat ini untuk bisa menghasilkan sebuah hasil karya yang baik. Jadi kita pelajari, oh kamera kita ternyata lensanya wide. Jadi kalau misalnya dipakai untuk foto makanan, dia agak distorsi. Nah, solusinya apa? Solusi deketin aja foto makanannya supaya dia less distortion. Atau misalnya harus siapin ganjel-ganjel supaya kalau dia agak miring-miring, kita bisa lurusin misalnya seperti itu. Jadi jangan menjadikan sebuah kekurangan dari gear yang kita punya sebagai suatu alasan untuk ya iyalah aku nggak bisa menghasilkan foto yang bagus karena kan gearku terbatas gitu. Nggak juga gitu, aku juga dulu memulai dari smartphone aja gitu kan. Jadi ya dan pada saat mengerjakan sudah mulai mengerjakan komersial juga aku pakai waktu itu masih pakai gear yang entry level gitu. Yang penting confident aja gitu, kita memperkaya diri kita dengan skill dan knowledge mengenai teknik-teknik fotografi sehingga foto yang dihasilkan pun juga bisa menjadi sebuah foto yang baik. Kemudian yang paling penting juga teknik fotografi yang harus kita pelajari betul yaitu adalah lighting dan komposisi. Bagaimana cara mengatur lighting yang baik gitu kan. Mau pakai natural light boleh, karena natural light itu justru bagus banget untuk foto makanan gitu. Yang penting kita tahu karakter natural light itu seperti apa. Oh, motretnya paling bagus pagi nih, atau misalnya oh kalau siang motretnya harus di ruangan yang ini gitu kan, seperti itu. Jadi biar kita tuh tahu karakter natural light itu kapan yang terbaik dan arahnya dari mana supaya kita juga bisa pas banget arah lighting itu menyorot ke makanan atau ke hero makanan tersebut. Kemudian yang terakhir pengaturan komposisi dan angle, ini juga banyak banget yang bisa kita pelajari ya dari source-source di internet gitu. Bagaimana sih komposisi dalam sebuah fotografi gitu, itu banyak banget kita kenal, ada rule of thirds misalnya meletakkan makanan itu di dalam grid ya, komponen grid itu, kemudian ada kita bisa taruh di line interest atau di point interest di dalam rule of third misalnya seperti itu bagaimana supaya mata kita tuh enak melihat komposisinya gitu. Terus kemudian ada yang misalnya kita cuman single point aja boleh, nggak apa-apa, nggak punya prop misalnya, udah single point aja fotonya yang ketat gitu. Yang penting elemen-elemen pada makanan tersebut itu udah bagus gitu, kualitas makanannya juga bagus. Jadi nah yang paling perlu diperhatikan sebenarnya dalam pengaturan komposisi foto makanan itu nggak selalu harus pakai props yang banyak. Jadi sering kali aku dapat pertanyaan dari teman-teman semua itu, Busya aku tuh nggak punya props loh gitu, atau malah kayaknya trying so hard untuk meletakkan banyak elemen di dalam foto makanan sehingga akhirnya menimbulkan distraction. Jadi kita bingung, ini hero-nya mana ya gitu, kok banyak banget kita naruh elemen di dalam sebuah foto makanan. Jadi foto makanan yang baik nggak selalu kok kita harus memasukkan banyak unsur ke dalam bidang foto gitu.
justru kadang-kadang sebuah foto makanan yang simple, yang clean look, yang mungkin dia hanya tampil seorang diri gitu ya, itu pun bisa tampil wow di depan kamera. Yang paling penting adalah makanan itu sendiri gitu ya, kontennya juga merupakan sebuah konten yang dihasilkan dari bahan-bahan yang berkualitas. Jadi kadang-kadang malah kalau udah foto apa makanannya udah cantik, ingredientsnya segar gitu ya, aku nggak kepengen nambahin ornamen apa-apa. Jadi biar dia tampil stand out itu justru dengan less prop gitu atau less complimentary effect, itu jauh membuat makanan akan terlihat lebih wow gitu. Jadi banyak-banyak belajar juga sih Mbak ya, maksudnya aku sendiri juga setiap hari mewajibkan diriku untuk mencari source yang baru. Jadi apalagi zaman di rumah aja ini gitu, like harus nonton satu video YouTube fotografer siapa gitu ya, aku mencari referensi. Wah aku belum belajar nih, misalnya kayak bite shot itu di Instagram, dan dia sering banget share tips motret makanan, dan dia punya channel YouTube. Jadi buat aku, oh aku harus belajar dari dia nih gitu, paling nggak satu hari satu video lah ya yang aku bisa pelajari. Kemudian jangan pernah apa ya bosen buat mencoba gitu, karena kembali lagi styling dan fotografi itu makin sering kita latihan, makin kenal kita karakter makanannya gitu. Jadi kayak, oh berarti kalau foto yang goreng-gorengan ini paling bagus di fotonya pada saat kondisi gorengannya nih seperti ini gitu. Jadi makin sering kita coba, kita makin tahu karakter makanannya. Terus lighting juga begitu, makin aku kadang-kadang suka nyoba, oh kalau dari lighting sebelah sini, dari arah jam 3 misalnya, arah dari jam 3 berarti sebelah kanan, oh hasilnya kayak gini. Terus aku coba lagi, oh dari kalau dari arah jam 5 seperti apa, oh hasilnya kayak gini. Jadi trial and error itu sebuah proses yang amat sangat biasa, dan kita bisa menikmati setiap prosesnya. Jadi kalau oh kurang pas, ya udah coba lagi gitu kan. Terus oh kita ngelihat foto si A kok bagus ya lightingnya gimana, ah coba deh kita pelajari karakter lightingnya gitu. Terus habis nonton YouTube channel nih, oh dapat ilmu nih cara pengaturan komposisinya seperti itu gitu misalnya. Oh terus kita coba praktek gitu. Yang paling penting dalam menghasilkan sebuah karya kalau menurut aku ya, kita mesti jujur sama diri kita sendiri, kita kembangkan imajinasi kita, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, kemudian kita kembangkan dari itu. Gitu. Oke, jadi sudah banyak sekali trik-trik yang sudah disampaikan oleh Kak Sasha ya. Salah satunya adalah bagaimana kita tidak menjadikan kekurangan yang ada itu menjadi penghambat untuk kita berkreasi begitu ya Kak ya. Iya dong, harus. Dan juga harus terus mencoba begitu, mengambil kegiatan untuk foto-foto makanan itu sendiri tentunya ya Kak ya. Iya. Dan sudah ada yang bergabung bersama kita Kak di WhatsApp-nya RRI Denpasar. Ada Aidan di seputaran Denpasar, katanya mau tanya gimana caranya Kak Sasha memaksimalkan referensi yang dilihat ke foto makanan yang bakal dibikin gitu katanya Kak. Ini untuk komersial atau gimana ya? Gak dicantum ini, mungkin boleh disampaikan dua-duanya okay. Ya. Jadi kalau referensi makanan itu, kayak misalnya kalau kita mau foto komersial, biasanya karena konsep itu kan sangat luas banget ya Mbak, gitu. Jadi biasanya ketika aku berhadapan dengan klien, kemudian aku tanya sama kliennya, gitu, kamu pengen karena kan bagaimanapun klien pasti punya identity. Yang kemudian identity itu harus kita tuangkan dalam bentuk visual berupa foto makanan. Jangan sampai akhirnya konsepnya klien kemudian berbeda dengan konsep foto makanan kita. Bagaimanapun foto makanan yang kita hasilkan harus inline konsepnya dengan konsep klien. Jadi contohnya jangan sampai kalau dia restoran tradisional terus kita bikin fotonya foto yang sangat modern misalnya, sehingga konsepnya kan enggak berjalan dengan baik. Nah, makanya dalam hal ini biasanya aku suka minta sama klienku referensi foto-foto atau bahkan aku sendiri yang mencari referensi foto-foto. Baik foto-foto yang sudah aku hasilkan gitu
Kemudian aku showing ke klienku, di antara foto-foto ini, kamu suka karakter fotoku yang seperti apa? Misalnya, yang punya warna coklat, atau yang suka yang dark mood, misalnya seperti itu, atau misalnya mau foto yang bright. Nah, itu referensi-referensi itu yang kita gali sebelum kita memulai photoshoot untuk kegiatan komersial. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian yang dua, kalau dari referensi foto orang, gitu mungkin ya. Terus kemudian bagaimana caranya kita belajar dari referensi foto itu. Jadi, kalau buat aku, dalam sebuah proses berkreasi, itu wajar aja kita terinspirasi dari foto orang. Karena kadang-kadang kita akan melihat foto orang, terus kita terkagum-kagum gitu. Wah, fotonya keren banget. Gimana nih caranya, gitu. Nah, dari referensi itu, kemudian kita mencoba untuk istilahnya menerjemahkannya dengan hasil karya kita sendiri. Ya, nggak apa-apa juga, gitu. Yang penting, kita nggak meniru. Kita nggak meniru, terus kemudian kita juga kehilangan identitas diri kita, gitu, berusaha keras menjadi seperti foto yang kita sukai itu, tetapi kita lupa bahwa hakikatnya kita pun juga diberkati dengan apa ya, dengan bakat, dengan kemampuan, dengan kemampuan untuk berkarya gitu. Jadi foto orang itu referensinya untuk belajar. Berarti untuk menghasilkan foto dengan mood seperti ini, aku bisa nggak ya gitu. Pengaturan lightingnya mungkin, atau di settingan kameranya mungkin, itu caranya bagaimana? Karena bagaimanapun begitu kita praktis pasti ada satu wawasan baru gitu kan. Ya, yang penting kembali lagi, be confident dalam berkarya, stay true to yourself, gitu, jujur, jangan kehilangan jati diri kita, gitu, supaya ya setiap karya yang kita hasilkan tuh ada diri kitanya di situ, gitu. Oke, be confident, trust yourself, gitu ya Kak ya, kuncinya. Iya dong. Okay. Dan ada lagi nih Kak, dari Monique di Gianyer, mau nanya kalau jadi fotografer itu harus punya kamera kah? Dan kalau menekuni food photography, apakah kita harus selalu mencicipi makanannya? Terima kasih. Okay. Halo Mbak Monique. Yang pertama, kalau misalnya kita mau jadi fotografer, kita harus punya kamera kah? Iya, jelas gitu. Karena kamera itu adalah alat perang yang kita pakai untuk foto makanan. Mm-hmm. Tapi dalam hal ini, aku nggak bilang bahwa itu harus kamera yang seperti A, B, C, enggak gitu. Artinya, kalau misalnya kita mau menjadi smartphone fotografer, ya boleh-boleh aja gitu. Apalagi sekarang ini kan yang namanya smartphone itu luar biasa ya, Mbak Ganjali, udah bukan handphone yang dilengkapi dengan kamera lagi, tapi kamera yang bisa dipakai nelpon gitu, saking canggihnya gitu kamera di smartphone gitu. Jadi apa yang kita punya itu maksimalkan, tetapi tentu saja seiring dengan waktu dan kebutuhan, itu yang paling penting. Kita sudah butuh nggak untuk menggunakan kamera-kamera yang high end misalnya seperti itu, ataupun juga kita punya budget nggak untuk bisa memiliki kamera-kamera yang profesional misalnya seperti itu, ataupun target kita mau kemana? Kita mau menjadi seorang profesional fotografer kah? Budget kita ada? Ya udah langsung upgrade ke kamera profesional supaya kita bisa men-challenge diri kita sendiri. Wah, aku udah beli kamera profesional nih, masa aku nggak mau jadi profesional gitu kan? Artinya harus memperhitungkan untuk return capital dari investasi yang kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bertahap pun nggak masalah gitu. Jadi kayak misalnya, oh kita belum banyak mengerjakan komersial nih, jadi aku mau ngambil yang medium pro dulu misalnya. Boleh, monggo aja. Yang paling penting bukan gear apa yang kita pakai, tetapi apapun yang kita pakai, kita harus menguasai betul mengenai masalah skill dan knowledge-nya. Karena foto yang baik itu bukan hanya dihasilkan dari sebuah gear yang baik. Itu yang harus kita highlight. Tetapi foto yang baik itu bisa jadi 30% dihasilkan dari gear yang baik, 30% dari skill dan knowledge, sisanya blessing gitu loh. Blessing itu ya kita dapatkan makanan yang cantik untuk difoto, ingredients yang segar untuk difoto, terus kemudian pada saat kita foto, matahari bersinar dengan baik, sehingga kita bisa pakai natural light dan menghasilkan foto yang baik pula. Jadi banyak faktor
untuk bisa menghasilkan sebuah foto yang baik. Nggak melulu soal gear aja. Gear yang mahal, yang canggih, kalau kita nggak bisa makainya juga, dia nggak bisa motret sendiri gitu. Diperlukan skill dan knowledge untuk bisa mengoperasikannya dengan baik. Jadi semuanya harus balance gitu. Yang paling penting semangat berkarya, semangat buat belajar, sehingga kita bisa berproses untuk menghasilkan sebuah hasil karya yang baik juga. Mm-hmm. Terus yang kedua, apakah setiap makanan diicipin gitu ya? Betul-betul. Sebenarnya tergantung situasi dan kondisi sih ya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya buat aku pribadi, kalau misalnya udah motret seharian dari pagi kan jadwalnya kadang-kadang jam 8 kita udah on set, jam 9 udah mulai motret, sampai sore, kadang-kadang sampai malam, itu malah udah males makan sebenarnya. Karena kayak ngelihat makanan berlimpah gitu kan, terus udah enak duluan gitu. Nah, tapi kadang-kadang gini, ada beberapa kali kayak misalnya aku harus motret sebuah restoran Timur Tengah, which is pada saat itu aku nggak cuma styling dan motret, tetapi juga membantu mereka membuat sebuah konsep. Jadi konsep kolateral, konsep buku menu, kemudian platingannya nanti seperti apa. Nah, kalau udah dalam posisi coverage service seperti itu, ya mau nggak mau aku harus coba semua makanannya. Karena apa? Karena aku harus tahu karakter makanannya. Plus, itu makanan-makanan yang nggak familiar buat aku. Mm-hmm. Jadi, aku kayak ibaratnya harus kenalan dulu lah sama objek fotonya gitu kan, biar kita bisa ada chemistry pada saat motret, aku tahu, oh, aku mau bikin konsepnya seperti ini gitu, karena makanannya kayak gini gitu. Tapi kalau yang umum-umum kayak nasi goreng, sop buntut, steak, yang kayak gitu kan rasanya udah lebih umum ya, aku jarang sih gitu. Oh, okay. Paling hanya menentukan konsep, kemudian udah gitu. Mm-hmm. Malah kadang-kadang biasanya kalau during photoshoot gitu seharian gitu malah nggak kepengen makan, nanti makannya kalau udah photoshoot selesai baru kepengen makan. Oke. Iya. Oke, Kak Sasha. Iya, Mbak. Sudah 51 menit nih, Kak. Satu pertanyaan lagi sekaligus Kak Sasha bisa closing statement ya. Boleh. Ini dari Mira di Denpasar, Kak Sasha. Katanya mau tanya ke Kak Sasha, gimana sih solusi untuk kita yang mau foto makanan tapi dengan alat yang terbatas, misalnya nih tanpa kamera atau HP yang bagus juga. Itu kan akan membuat fotonya kurang maksimal. Dan apa penggunaan efek atau filter itu penting untuk mendukung foto kita? Dan kalau iya, apa aja sih Kak referensi untuk edit foto itu? Mohon jawab ya, Kak. Makasih. Gitu katanya Kak Sasha. Silakan. Oke, kalau mengenai masalah gear, mungkin tadi udah aku bahas ya Mbak Ganjali, jadi mungkin yang paling penting kembali lagi gitu, gear bukan satu-satunya alat yang kita perlukan untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus. Jadi ada gear, ada skill, ada knowledge, dan yang paling penting ada semangat buat belajar dan berkarya, itu aja dulu gitu. Dan menjadikan diri itu sebagai satu penghalang. Tetapi jelas yang namanya mau jadi fotografer ya memang harus punya alat, dalam hal ini kamera. Jadi itu sebuah hal yang mutlak memang gitu. Nah, kemudian untuk penggunaan preset color ataupun filter itu, terus terang aku hampir nggak pernah pakai filter gitu, jarang banget pakai filter, karena bagaimanapun foto makanan itu supaya dia menggugah selera, dia harus terlihat natural. Natural seperti bentuk aslinya. Jangan sampai foto yang kita hasilkan itu berbeda jauh dengan makanan yang aslinya gitu ya, realitanya seperti apa. Nah, jadi buat aku menghindari betul penggunaan filter, tapi ya kembali lagi ya, mungkin ada foto-foto lifestyle yang pengen memperlihatkan lifestyle-nya gitu. Tetapi kembali lagi, kalau buat aku, goals dari foto makanan adalah membuat orang ngiler terhadap foto makanan tersebut. Jadi dia harus terlihat natural, harus terlihat, kalau dia tomatnya merah, ya merah gitu. Kalau dia selada aslinya warnanya hijaunya seperti apa, ya foto dia harus terlihat seperti aslinya gitu. Karena warna, tekstur itu penting untuk membuat makanan tanpa filter, dan kadang-kadang dengan penggunaan filter itu dia jadi reduce quality, dan terutama kalau misalnya kita ngeditnya di handphone sih ya gitu. Nah, dia akan warna itu juga mungkin akan turun atau bahkan berubah warnanya gitu, sehingga tidak terlihat
natural lagi gitu foto makanan kita gitu. Nah, jadi buat aku, buatlah foto makanan se-real mungkin, senatural mungkin gitu, seperti warna aslinya, sehingga apalagi untuk foto-foto komersial gitu, supaya orang yang melihat foto tersebut terus dia kepengen, terus dia melihat bentuk aslinya nggak kecewa gitu, wah kok beda ya yang difoto dengan yang aslinya gitu. Jadi dan kita kan udah milih selada yang warnanya bagus, tomat yang warnanya bagus gitu kan, ngegoreng ayamnya juga bentuknya apa, warnanya harus keemasan gitu, itu betul-betul kita perhatikan pada proses food styling. Terus ketika dia udah jadi foto, kemudian masuk ke dalam pengolahan production, terus kita filter gitu, terus warnanya jadi berubah, kan sayang banget mbak gitu. Jadi ya alangkah lebih baiknya itu tampil lebih real dan nggak jauh dari bentuk aslinya sih. Iya. Gitu. Terus aku harus closing statement nih mbak. Betul, silakan Kak Sasha. Oke. Baik, jadi buat teman-teman semua di pendengar RRI Denpasar, apa ya, harus semangat buat mungkin either mempelajari hal yang baru tentang fotografi ataupun mau mencoba serius di bidang ini. Kembali lagi aku sampaikan bahwa JIR itu faktor pendukung. Dia berperan, tetapi sifatnya juga ada sebuah faktor pendukung. Alat, tapi juga nggak usah dijadikan satu patokan. Gitu. Aku suka sedih sih kalau misalnya teman-teman bilang, ya jelas lah aku nggak bisa bikin foto yang bagus karena jirku juga minim, misalnya seperti itu. Ya, jangan pernah punya perasaan seperti itu. Jadi, apapun kekurangan kita, bagaimana caranya kita menutupinya, itu dengan skill dan knowledge yang kita punya. Jadi, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berproses, cari source untuk kita bisa belajar ya. Saat ini kita banyak sekali source yang bisa kita ambil untuk kita pelajari gitu, never ending learning pokoknya gitu. Terus sering-sering mencoba, sering-sering bereksperimen, berkumpul dengan teman-teman dalam satu komunitas ya yang memiliki hobi yang sama, sehingga kita bisa bertukar pikiran, seperti itu. Yang penting tetap semangat, apalagi dalam masa-masa seperti sekarang, mumpung mungkin lebih banyak aktivitas dilakukan di rumah aja, artinya lebih banyak waktu kita bisa manfaatkan untuk belajar dan mencoba. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Kak Sasha Busya. Sama-sama, Mbak Ganjali. Iya. Senang kita diajakin ngobrol-ngobrol di sini. Iya, aku juga ini. Seneng banget loh dapat banyak ilmu dari Kak Sasha ya. Masya Allah. Okay. Terima kasih. Iya. Sehat terus Kak Sasha ya. Semoga tetap terus dapat menginspirasi anak-anak muda dan seluruh masyarakat begitu, masyarakat media ya, yang menikmati hasil-hasil dari foto makanan yang Kak Sasha unggah gitu ya Kak ya. Semoga ya, mudah-mudahan tiap ngelihat foto aku bisa terus ngir. Amin. Aku udah tergiur soalnya Kak. Oke deh kalau begitu, terima kasih Kak Sasha, sampai jumpa lagi. Dan pendengar, demikian belajar di RRI kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi bersama RRI Denpasar edisi hari ini Rabu 27 Mei 2020 bersama saya Smita Ganjali dan juga Sasha Buja selaku fotografer makanan. Jadi semoga menginspirasi Anda semua dan jangan kemana-mana karena selain ini kita akan hening sejenak untuk mengaturkan puja tersandia bagi umat Hindu dimanapun berada. Dan setelah itu kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga. Demikian telah Indonesia hadapilah dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia,
lupa.